Oke, kali ini mau unboxing makanan-makanan dari Chinese, oleh-oleh dari China. Jadi kan kemarin habis dari Beijing, Beijing. Ya. Habis dari Beijing, kita beli beberapa cemilan-cemilan, snack-snack ya. Snack ya. Tapi ini sampelnya aja ya. Jadi udah dibagiin sebagian ya. Iya, aduh. Ya. Dibagiin. Ya. Pokoknya ini, tapi ini enggak semua sih. Ini semua jadi kita ya. Bawa. Ini yang mau di unboxing dulu. Yang pertama, tunjukin dulu. Tapi ini sampelnya sebagian, ntar kalau yang sebagian lagi kita bikin lagi videonya aja. Nah, yang ini dulu kali ya. Boleh. Pertama ini ada Xiang Ho. Terus kalau yang ini tuh jadi kayak semua Semua makanan yang dijual di toko tersebut. Nah, ada satu-satu sampelnya. Sampel satu-satu. Nanti kita buka, kita cobain satu-satu. Nah, kalau ini kayak itu rumput laut. Rumput laut tapi unik, dia jadi kayak ada wafernya di tengahnya. Oke, terus kita coba. Kalau ini? Ini pau pi he tau. Pau pi he tau. Nah, ini kacang pau pi he tau. Ini kacang. Ini kacang. Ya ini kacang. Iya kacang. Kacang. Tapi terus ada itu, masih ada rumahnya. Rumahnya. Nanti kita. Ada rumahnya. Aku lupa ini harusnya bukanya tuh pakai alat sih, tapi kita coba nanti. Iya, itu pakai getokan ya. Iya. Antar aja di sini kita nyari getokan. Jadi sekarang kita yang ini dulu ya. Nah, yang ini dulu ya. Ini Xiang Ho, ini sebetulnya bingkisan ya, bingkisan. Dalamnya itu kue-kue. Ini tahun ya. Itu iya sejak tahun 1912. Wah, Titanic tenggelam ya. Nah, kita coba buka. Tada. Ini aku bukan beli, tapi ini dikasih sama orang Chinese di sana. Kita mah dikasih apa-apa dikasih. Jadi beli, dalamnya duit. Itu enggak gitu juga. Ini dalamnya kue-kue ya. Ya, kita buka aja yang ini. Boleh ya? Buka aja tuh. Buka yang itu. Kalau beli kita rada mikir ya, kalau dikasih kita ambil ya. Nah. Ini saya aja yang pegang. Kita coba. Ini tuh kayak aku enggak tahu ini. Apa ya ini ya? Buka aja dah. Terus dia diraba dulu, dicium. Kayak kue kering gitu. Oh, kayak gini, guys. Kayak pia ya? Oh iya. Oh iya. Kayak pia. Bapia yang di Jogja mah. Kalau di Jogja tuh bakpia ya. Bakpia isi kacang. Cuang di soek di belah. Enyah, ya mah bakpia. Bakpia ya. Segera kita coba ya. Itu kacang? Enggak, itu apa? Bakpia patok. Cuma dia isiannya apa tuh? Segera gula asem. Oh, kayak gula asem. Jadi ininya kayak ada asemnya campur kacang gitu. Kalau yang di Jogja bakpia kan kacang hijau ya. Kayak ada asem Jawanya gitu ya. Kayak gulas gitu ya. Iya. Tapi ada. Nah, tapi bukan asem Jawa. Bukan. Cuman mirip ya. Kayak ngebalak cuy. Tapi ya dibersihin dulu ya. Nah, ini udah simpan dulu situ aja. Kita simpan. Pokoknya kita buka semua. Ini yang kedua. Ini kayak bapau ya. Tuh setiap kemasannya ada pengawet. Iya. Oh, ini kayak begini tuh, bunga. Bagus ya. Aduh, mukanya ya sih. Takut cerowek nanti. Kayaknya kering juga ya. Iya, sama kayak itu deh kayaknya. Ntar ya, kita buka dulu. Diraba, ini seperti teksturnya seperti
sama mirip ya, mirip yang mirip kebapia itu. Coba. Coba wangi. Wangi ya? Coba belah dulu. Dibelah dulu ya. Isinya tuh apa? Oh, lebih kering ternyata. Iya. Oh, okay. Sarua. Sama. Oh, sama kayak itu? Mm-mm, tapi dalamannya kayak beda ya. Wah, iya mah. Ngebalak. Enggak. Coba. Oh, enggak. Beda isinya. Beda. Ini kayak buah. Kayak kismis ya? Sudah anggur. Ya, kismis. Oh, ini ya, kismisnya anggurnya. Bodoh kau. Enak ini, enak. Ini lebih enak. Ini mah kayak gula asam ya. Ini mah kayak buah gitu ya, selai. Selai buah, selai kismis. Selai buah. Selai anggur. Ini ayah sirsakan oge. Ih. Diawur, guys. Emang ini tangannya taker. Nah, satuin aja ya ke sini ya. Jadi pause dulu lah.